Sebab ramai yang katakan bahawa Fadil Abang Fadil 2 dan juga Abang Fadil 3 dia adalah dah tak ada kena-mengena langsung dengan Kek Gangster punya watak Fadil tu. Hai, selamat datang ke Pod Gebang. Okey, dalam video kali ini aku nak buat gebang ringkas saja pasal movie. Tapi kali ini bukan kita, aku nak review pasal movie, tapi aku nak ceritakan pasal satu teori berkenaan dengan movie tersebut yang baru saja aku terfikir sebenarnya. Okey. Teori ini adalah sebenarnya teori berkenaan dengan satu movie yang tengah hangat dekat pawagam sekarang, iaitu Abang Long Fadil 3. Kita sedia maklum yang Abang Long Fadil ni adalah satu watak spin-off daripada movie KL Gangster. Mula-mula diperkenalkan dekat layar Perak kepada kita adalah dalam movie KL Gangster 1. Kemudian keluarnya KL Gangster 2 dan kemudian keluar pula cerita Abang Long Fadil 1, 2 dan juga 3. Okey, namun begitu sebenarnya timeline Abang Long Fadil ni bukanlah macam tu. Bukanlah KL Gangster 1, KL Gangster 2, Abang Long Fadil 1, Abang Fadil 2, Abang Long Fadil 3. Tidak. Sebenarnya timeline dia bermula daripada cerita KL Gangster 2. Okey, sebab KL Gangster 2 tu adalah sebenarnya kisah asal macam mana si Malik bantu King untuk naikkan kumpulan dia orang kan. Kemudian Malik kena masuk penjara. Dalam KL Gangster 1 dimulakan dengan Malik baru keluar daripada penjara. Okey. So, timeline dia adalah macam gini. First mula-mula adalah KL Gangster 2. Okey, kat dalam tu kita nampak Abang Fadil dah geng dah apa ni berkawan dengan si Malik kat situ. So apabila ending KL Gangster 2 tu, kita dapat nampak Malik masuk penjara. And then barulah Abang Long Fadil 1 punya movie. Yang mana kat situ kita dapat kita diceritakan bahawa Abang Long Fadil ni macam terpinga-pinga. Macam nowhere to go sebab Malik dah masuk penjara, kawan dia yang selalu backup dia kan. So at the end of the movie pun kita dapat tahu Kamali ditanya, kau nak pergi mana Fadil? Then dia kata, aku nak pergi KL Gangster 1. Okay, so that's mean selepas Abang Long Fadil 1, timeline-nya adalah kepada KL Gangster 1, yang mana Malik dah keluar. Kemudian Malik gaduh dengan Shark apa semua kan. Dan di dalam KL Gangster 1 ni, si Fadil, kita dapat, kalau korang ingat lah, Fadil kena tikam dengan Shark masa dia nak selamatkan mak Malik, betul tak? Okay, so kat situ kita tak tahu pun apa pengakhiran, apa yang berlaku kepada si Fadil selepas itu. Maybe mati, maybe apa, tapi tak matilah sebab ada cerita Abang Long Fadil kan. Abang Long Fadil 2, Abang Long Fadil 3. Dan kalau korang perasan juga, filem Abang Long Fadil 1 sahaja yang ada kaitan related dengan KL Gangster punya watak Abang Long Fadil dalam KL Gangster. Kalau kau perasan lah. Okay. Sebab kalau korang tengok Abang Long Fadil 2 dan juga Abang Long Fadil 3, dia dah macam dekat tempat yang berbeza. Di dalam universe ataupun dunia yang berbeza daripada KL Gangster. Sebab dia macam dekat Abang Long Fadil 3 lagi ditekankan, dia dekat satu negara yang bernama Nusantara. Bukan lagi di Kuala Lumpur. Okay. So dia macam dah laut, dah jauh. Macam so dia still in timeline ke? Okay, sekejap. Kemudian kalau korang perasan juga, masa Abang Long Fadil 1, kita dapat nampak watak Fadil ni synchronize dengan watak Fadil dalam KL Gangster. Di mana dia taklah power sangat pun, gaduh taklah pandai sangat. Dalam KL Gangster kita tahu dia sembang lebat, tapi dia tak berapa hebat pun gaduh. Dalam Abang Long Fadil 1, Kamadli and the gang yang berlawan yang hebat. Dia punya karakteristik still can synchronize dengan karakteristik Fadil dalam KL Gangster. Tapi dalam Abang Long Fadil 2, tiba-tiba kita ditonjolkan Fadil ni tiba-tiba tega berlawan pula. Berlawan pun hebat. Abang Long Fadil 3 lagi hebat dia berlawan. So orang mungkin akan kata Abang Long Fadil 2 juga Abang Long Fadil 3 mungkin dah tak ada kaitan dengan KL Gangster punya universe Fadil tu. Tapi pada pendapat aku, ini teori aku lah, sebenarnya dia still ada kaitan. Apa teori aku ni? Macam mana dia boleh still berkaitan? Okey, selepas dia ditikam dekat KL Gangster 1, ini teori aku. Aku rasa Fadil sebenarnya dalam keadaan koma. Dia tak mati, tapi dia dalam keadaan koma. Okey, dalam keadaan dia koma tu, dia bermimpi ataupun in a state of dream. So, apa yang berlaku di dalam Abang Long Fadil 2 dan juga Abang Long Fadil 3 adalah apa yang berlaku di dalam mimpi si Fadil yang sedang koma dekat hospital maybe sebab dia ditikam oleh si Shark dalam KL Gangster 1.
Sebab itulah korang rasa macam pelik kan, kenapa tiba-tiba dia jadi hebat berlawan, tiba-tiba dia kenapa dia macam kat dunia lain. So aku rumuskan balik aku punya teori ni, di mana timeline watak Fadil ni di dalam dunia KL Gangster adalah pada mulanya dia di dalam KL Gangster 2, kemudian Abang Fadil 1, kemudian dia pergi ke KL Gangster 1, kemudian masa kat KL Gangster 1 dia kena tikam and then dia koma. Selepas tu Abang Fadil 2 dan juga Abang Fadil 3. Abang Fadil 2 dan juga Abang Fadil 3 adalah apa yang berlaku di dalam mimpi ketika Fadil ni sedang koma. So ini adalah rumusan kepada teori aku lah berkenaan dengan watak Fadil ni di dalam timeline KL Gangster. Sebab ramai yang katakan bahawa Fadil, Abang Fadil 2 dan juga Abang Fadil 3 adalah dah tak ada kena-mengena langsung dengan KL Gangster punya watak Fadil tu. Tapi pada aku dia still ada kena-mengena. Tapi ini adalah hanyalah teori aku saja. Dan aku rasa ramai juga yang ada juga yang segelintir daripada korang yang berpendapat dengan teori sama macam aku ni. So tapi apa-apa pun kita tak tahu apa yang Syafiq Yusof sebagai pengarah dan juga penulis pada cerita ni fikir dalam untuk rancang dengan watak Fadil ni kan in the future. So kita nantikan sajalah apa yang akan berlaku. So sebelum aku akhiri video ni, aku ingin stress out sekali lagi bahawa ini hanyalah teori peribadi aku saja, tak semestinya betul dan juga tak tahu juga dia salah ke tidak. Dan semoga kita berjumpa lagi dalam video insyaAllah. Assalamualaikum.